Asia Games 2018 resmi dibuka. Pembukaan dilakukan di lapangan Gelanggang Asia. Kegiatan ini berlangsung mulai 23 sampai 26 April 2018. Pembukaan dimeriahkan drum band Unsia dan penghormatan para atlet tiap fakultas kepada pihak penyelenggara. Acara dibuka secara langsung oleh Rektor Unsia, Samsul Rizal, dan diwarnai pelepasan balon yang juga diikuti Civitas Akademika Unsia serta Bank Unsia. Kita, para anak-anak kita itu bisa mengikuti olahraga-olahraga baik kesini. Ini kan Unsia Kim ini bukan hanya olahraga, tapi ada juga kesini. Kita pertandingkan setiap tahun, dan kita berikan hadiah pada juara 1, 2, dan 3, dan juara umum. Unsia Games ketiga juga sebagai ajang penyeleksian para atlet yang berpotensi untuk dipertandingkan di ajang pertandingan berskala nasional. Kesempatan ini kita sekaligus menyeleksi tangkat-tangkat seni untuk dipersiapkan untuk di ajang seleksi MIDA. Setelah itu yang terpilih MIDA maka dialah yang berhak pesimida, dialah yang berhak mewakili Unsia ke seni tingkat nasional. Acara ditutup dengan pementasan aksi bela diri dari UKM Tarung Derajat Unsia dan Sumpah Wasit Unsia Game 3. Tim Liputan, Cut Meliana dan Mukhtariza melaporkan untuk Detak TV.